Assalamualaikum. Ya. Saat ini pada tanggal 17 Februari 2022, saya berada di wilayah persawahan Demplot Padi PWJ dengan kode dari bibitnya PWJ 499. Nah, di sini kita lihat hamparan padi, demplot padi di Desa Jalur Mulia, Kecamatan Muara Sugihan, Kabupaten Banyuasin, dengan kondisi hamparan padi seperti ini. Hasil dari area demplot ini diharapkan bisa mencapai sampai 80 karung ya, yeah, per hektarnya. Artinya 80 karung berkisar 8 ton lebih per hektar dari hasil kegiatan yang menggunakan pupuk organik, pupuk cair organik, dengan penggunaan pupuk cair sebanyak sekitar 6 liter per hektarnya. Demikian dilaporkan dari Desa Jalur Mulia. Salam.